Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Minggu-minggu terakhir ini gue banyak dengar atau mendapat berita beberapa keluarga dan teman-teman gue terkena COVID-19. Ada bahkan teman gue sampai dalam satu minggu kedua orang tuanya meninggal dan ditambah satu adiknya. Jadi tetap jaga kesehatan guys, ikuti protokol kesehatan. Buat kalian yang gak percaya ini virus, ya terserah kalian. Tapi minimal lu jaga keluarga lu, tetangga lu, saudara-saudara lu. Apalagi yang di dalam keluarganya ada orang tua dan orang-orang yang punya komorbid atau penyakit bawaan. Lonjakan COVID yang kedua ini lebih mengerikan dari kasus pertama ya, di awal-awal tahun 2020. Jadi sekali lagi, pakai masker kemana-mana, jangan keluar rumah kalau memang tidak perlu. Kalau kalian merasa sehat, merasa kuat, dan gak percaya dengan pandemi ini, minimal jaga orang-orang yang kalian sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.